Hello guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So, okay guys, jadi kita kembali lagi di game Minecraft lagi guys. Dan yap, jadi guys, sebelum kita mulai game ini, ya seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dulu guys ya. Okay, kalau sudah terima kasih, jadi kita langsung saja to the point guys ya. Jadi di video kali ini gua bakalan memainkan Minecraft ini menggunakan seed misterius yang ada di game Minecraft ini lagi guys. Nah, jadi di sini kita sudah berada di pembuatan dari dunia Minecraftnya dan di sini guys. Kita ini bermain di Minecraft versi 1.7.2 dan seperti kalian banyak sekali yang menyuruh gua untuk menggunakan seed ini guys. Ya, gua bakalan menggunakan seed dari Cassandra Rosenberg dan yep. Seed itu harus menggunakan Minecraft versi 1.7.2 guys ya. Jadi kita sudah berada di Minecraft-nya dan gua bakalan bikin world-nya dulu guys ya. Oke, jadi di sini kita bakalan kasih nama Cassandra guys ya. Cassandra karena di sini kita bakalan mencoba salah satu seed dari creepypasta yang bernama Cassandra Rosenberg. Dan di sini kita bakalan ubah game mode-nya menjadi survival. Kemudian ini kita aktifin aja buat jaga-jaga, kemudian world tip default, bonus chest kita onin saja guys. Oke, jadi di sini kita bakalan menggunakan seed misterius apa? Ya, kalian bisa coba saja. Kita bakalan mencoba seed ini guys. Help little and girl. Nah, ini guys ya, kita bakalan menggunakan seed ini dan tanpa basi-basi lagi guys, kita bakalan coba menggunakan seed help little and girl ini guys. Semoga aja kita bisa diteror sama sesuatu hal yang aneh ataupun banyak sekali keanehan guys ya. Let's go. Created New World. Gua penasaran banget guys dari seed ini. Katanya sih seed ini cukup mengerikan dan yep. Dia tuh diteror sama sesosok makhluk Cassandra ini guys. Jadi gua penasaran banget. Oke guys, jadi kita sudah berada di dalam Minecraft-nya dan by the way, di sini skin kita masih skin Steve guys. Oke, jadi skin kita ini yap, masih belum bisa menggunakan seed ini guys ya. Masih belum bisa menggunakan seed dari menggunakan skin dari Ras Gaming guys ya. Oke, jadi di sini kita bakalan ambil beberapa kayu dulu seperti biasa. Oh ya, by the way di sini gua kan ngaktifin bonus chest. Nah, ini dia guys. Oke, biar cepat guys ya kita explore-nya. Kita langsung saja hancurin guys. Let's go. Oke, mantap guys. Sip. Nah, jadi guys, di sini kita sudah mendapatkan ini ya. Jadi gua bakalan ambil beberapa kayu dulu guys. Let's go. Karena di sini gue penasaran banget dan semoga aja kita bisa menemukan desa villager guys dan menemukan pohon-pohon aneh. Oke, jadi di sini ada ini guys, ada cave. Oke, aman. Kita bakalan ambil ini dulu guys, kemudian kita bakalan bikin crafting table dulu ya. Let's go. Langsung saja guys, kita bakalan bikin crafting table biar cepat. Dan ini dia. Ini masih gak ada buku ya, jadi kita ini harus manual guys. Oh, gini guys. Nah, kita bakalan bikin ini dulu. Oke, seperti ini, kemudian ini dan ini guys ya. Let's go, kita langsung saja guys. Kita mainnya agak cepet gitu guys ya, karena gue penasaran banget dari seed ini. Let's go. Oke. Ntar. Di sini astaga, difficulty-nya kita peaceful guys, kita hardin saja dan what the hell? Super secret setting. What? What the hell? Hah, guys. Kenapa tampilannya jadi seperti ini, guys? What the hell? Guys, Minecraft kita jadi kayak error gitu. What the hell? Gue baru tahu, guys. Ih, kok gini ya? Oke, jadi di sini gue bakalan ini, guys ya. Gue bakalan ambil beberapa koal-koal dulu. Let's go. Ih, kok bisa gini, guys? Lihat tuh. Jadi error gitu, guys. What the hell? Kita bisa ngelihat makhluk-makhluk aneh, guys, di sini, guys. Wah, ini keren banget guys. Di versi ini keren banget sih.
Wih, keren banget ya, gue baru tahu kalau ada kayak gituan. What the hell? Itu aktif apa karena emang dari Minecraft-nya atau karena seed-nya, guys ya? Oke, gue juga penasaran. Oke, guys, jadi kita langsung saja di sini. Gue bakalan langsung bikin ini. Kita bakalan langsung bikin pedang. Oke, kemudian kita langsung bikin. Oh, kapak sudah punya, guys. Oke, kembali lagi. Oh, gini aja, guys. Kita bikin pickaxe 2 ya. Oke, jadi seperti ini, guys. Let's go, guys, ya. Kita bakalan naik dulu dan kita bakalan coba explore world ini, guys. Let's go. Ih, gue baru tahu, cuy, kalau ada kayak gitu ya. Oke, jadi kita bakalan coba cek keadaan sekitar dari world ini. Nah, ini dia, guys. Oke, jadi apakah kalian ingat tanda-tanda dari Cassandra, guys? Katanya itu tanda-tanda dari Cassandra itu, guys, itu ada fox. Tapi masalahnya fox ini masih belum ada, guys, di Minecraft ini ya. Oke. Guys, kalau kalian melihat sesuatu, guys, ya silahkan komentar di bawah. Di menit berapa kalian melihat sesuatu keanehan itu, guys? Mungkin gue gak lihat ya. Let's go. Kita bakalan lanjut explore. What the hell? Oke. Kita cek keadaan sekitar dulu. Wait. What the hell? Oke, di sini ada pumpkin, guys, dan pumpkinnya ini bentukannya kayak gini. Dan pumpkinnya cuma satu, guys. Kenapa pumpkinnya cuma satu, guys? What? Oke. Kenapa pumpkinnya cuma satu, guys? Di seed Cassandra ini biasanya pumpkin ini tumbuhnya banyak, guys. Kenapa cuma satu ya? Kenapa gitu, guys? Oke, di situ padang rumput, guys. Kayaknya kita besarin aja, guys, ya, untuk ininya. Untuk distance-nya kita tinggiin saja. Wih, kaget gue, guys. Gue kira ada apaan ya. Ternyata zombie, cuy. Oke, aman-aman. Aman ya, aman. Saya belum, guys. Masih render itu ya. Oke, di situ banyak zombie yang keluar. Jadi di sini sambil nunggu ini, guys, ya, gue bakalan coba ambil daging-daging dulu di sini. Let's go. Kita bakalan ambil daging-daging dulu, guys, ya. Oke, di sini. Oke. Kalau di versi ini, guys, ya, itu attack-nya itu masih kuatan sword ya daripada axe. Oke. Oke, sudah. Gua bakalan ambil ini dulu, guys. Kita bakalan ambil koal dulu ya buat tempat tidur. Let's go. Oke, langsung mati, guys. Dan ini untuk dombanya, guys, ya, itu masih belum ngedrop daging, guys. Jadi daging itu cuma dari sapi dan kambing. Oke. Ini apa, guys? Ini apaan, guys? Oke. Kita lanjut aja kali ya. Oke, guys, kita lanjut aja. Waduh. Semoga aja kita bisa diteror, guys, ya. Let's go. Apa kita perlu ke cave, guys? Kita coba ke cave kali ya. Ini kah cave-nya? Gue mendengar ada suara zombie, tapi zombinya gak ada, guys. Oh, di sini, guys. Oh, oke, ternyata cave-nya luas ini, guys. Wadaw, ada creeper, guys. Ih, creepernya cepet, coy. Kita cuekin aja, guys, karena di sini gue pingin explore ya. Gue pingin explore tempat ini. Let's go. Kita bakalan kumpulin ini dulu, guys, buat torch. Oke, aman. Guys, sekali lagi, guys, ya, kalau kalian melihat sesuatu, silahkan komentar di bawah. Di menit berapa kalian melihat sesuatu keanehan itu? Oke, sudah. Let's go. Ih, tadi gue masih penasaran, guys, sama pumpkin. Pumpkin di sini. Yaudah deh, karena di situ wah, ada pumpkin lagi. Ih,
pumpkinnya cuma satu-satu guys ya. Biasanya pumpkin tuh tumbuhnya ada banyak guys. Kenapa ini cuma satu ya? What the hell? Kayaknya gue masih penasaran ke padang rumput sana deh guys. Kita bakalan coba ke sana deh. Berarti kita coba menggunakan ini guys. Wow. Oke, jadi mungkin kalau kita menggunakan setting ini guys. What? What the hell? Oke, mungkin kita bisa melihat makhluk-makhluk aneh guys ya di sini. Oke, kita bakalan coba. Ih, keren guys. Kita coba menggunakan ini. Itu apaan? Ini kalau kelihat kalau ada monster kelihatan banget sih. What the hell? Wow. Oke, ini buat apa sih, guys? Nah, kayaknya kita giniin aja, guys ya. Let's go. Oke, wah jadi keren, guys. Oke. Kita bakalan cari tahu, guys ya. Oke, kosong di sini. Oke, babinya kita bunuh dulu. Ternyata bukan padang rumput, guys. Ternyata, oh iya deh, padang rumput, guys. Yaudah, semoga aja kita bisa menemukan desa villager ya. Semoga aja kita bisa menemukan desa villager, guys. Oke. Ih, kosongan. Kosongan, guys. Gak ada apa-apa, guys. Ih, gak ada apa-apa dong. Apa kita perlu masak ya? Ah, tapi pusing, guys. Gini, guys. Wait. Bisa gini, guys, ya. Ih, keren, cuy. By the way, balikin normal gimana? Ah, ini guys, ini sudah normal ya. Oke deh, kita bakalan normal aja, guys. What? Itu apa, guys? Ih, hitam-hitam apa ya? Oh iya, guys, gue inget tanda-tanda dari Cassandra ini ada di end ya. Kita harus ke end portal, guys. Kita harus menemukan end portal. Ih, kita harus menemukan end portal dong. Susah berarti ya. Oke, sudah malam. Kayaknya gue bakalan masak dulu deh. Ntar guys ya, kita bakalan masak dulu di sini. Oke, kita bakalan masak. Kita bakalan masak daging ini dulu, guys. Let's go. Eh, sapinya, guys. Dulu, sapinya. Kenapa gitu sapinya? Yaudah. Kita sambil tunggu masakan kita, guys. Oke, kita bakalan bersihin dulu daging-daging di sini. Di sini masih belum ada shield ya, by the way. Ini kita gak bisa pakai shield masih. Oke, dan di sana kenapa terang ya? Oke, sekali lagi guys, kali-kali. Oh, skeletonnya, waduh, panahnya guys. Panahnya menakutkan guys. Ada efek-efeknya coy. Kabur. Oke, aman. Wah, the hell. Oke. Suminya megang pedang. Semoga aja bisa ngedrop. Ih, gak ngedrop, guys. Ih, pelit dia ya. Oke, begini kalau malam hari, guys ya. Ih, mantap, coy. Ih, gila sih. Kita tunggu aja. Kita tunggu dulu, guys. Sambil melihat keadaan. Di sini posisinya sepi guys ya, dan apakah kita harus membunuh skeleton?
Sedangkan skeleton di sini guys itu damage-nya sakit parah guys. Tuh ada skeleton lagi. Di sana kenapa terang ya? Woi, ada Enderman. Oke. Ini dia kok jadi lemot gitu, guys. What? Ini dia jadi baik. Loh, kok gak jadi nyerang kita, guys? Kok dia gak nyerang kita? Perasaan tadi nyerang deh. Ih, dia megang blok. Tar, ini ada zombie so asik guys ya. Oke, gue ada makhluk so asik di sini. Tar, kita bakalan bunuh makhluk so asik ini guys. Oke, sudah ya. Oke. Apakah dia juga so asik? Kita bakalan bunuh saja guys ya. Woi. Kok gitu guys? Wow. Sini kita bakalan bunuh guys. Oh. Dia teleport gak jelas guys. Sini. Astaga, what damage-nya guys, sakit banget. Nyawa kita langsung tinggal setengah bar. Ih, hilang guys. Ih, hilang. Aduh, ada skeleton, coy. Ih, Enderman-nya hilang. Ih, hilang, guys. Woi. What the hell? What the hell? Bloknya? What? Kenapa Enderman-nya ada di depan kita dan dia menaruh bloknya, guys? What the hell?